91,7 Hotline FM, your family station. Hai 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 hai. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dias Rifanto, yang kali ini akan membawa sebuah program baru di Radio Hotline ini, Hotline Lampung tentunya, yaitu adalah Hotline Community. Dan pada saat ini di dalam studio sudah ada bintang tamu. Bintang tamu yang spesial, beliau adalah pecinta musang yang tergabung dalam komunitas musang lover. Nanti kita akan tanya-tanya, mungkin beliau yang akan bercerita lebih jauh lagi. Please welcome Mas Rohim. Wah, Pak Rohim. Selamat datang Mas Rohim di studio kami. Iya, selamat datang. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rohim, boleh nggak perkenalan dulu nih? Perkenalan dulu, namanya siapa? Terus ngapain nih kesini nih? Alhamdulillah, nama Rohim. Kita sebagai salah satu dari anggota Musang Lovers Lampung, yaitu Malang. Dan kebetulan kita mempunyai wadah, yaitu wadah Saung Musang Lampung, sebagai tempat penyelamatan satwa. Oh, jadi yang berdomisili di Bandar Lampung, di Raja Basa. Oh, di Bandar Lampung ya? Iya. Oh, iya. Jadi kalau seumpama perkumpulan ya, ibaratnya ya, itu namanya Musang? Musang Lovers Lampung. Musang Malang. Musang Lover Lampung. Sedangkan kalau yang apa tadi? Saung. Saung Musang Lampung itu hanya sebagai tempat wadah penyelamatan, penyelamatan satwa. Oh, wadah penyelamatan. Oh, untuk sebelum masuk ke sana nih, wadah penyelamatan. Kenapa sih Mas Rohim ini suka dengan musang, Mas? Nah, kan ada nih peliharaan. Ini melihara ya, berarti ya? Melihara budidaya. Budidaya ya, melihara musang ya. Kenapa harus melihara musang? Kan ada yang melihara kucing, ada yang melihara anjing gitu kan. Kita kok meliharanya musang gitu, kok lain sendiri gitu. Gimana ceritanya itu? Awal mula sukanya kok bisa gitu? Silakan, Mas. Ya, sebenarnya sih bukan masalah lain sendiri. Sebenarnya kan karena memang banyak komunitas-komunitas juga, baik itu reptil maupun kucing. Oh iya, benar. Jadi kebetulan memang kecintaan kita, memang kecintaan saya khususnya, itu memang berawal dari sejak kecil. Oh, memang dari kecil sejak itu? Sejak kecil kita sudah punya musang. Oh, udah melihara musang ya? Tapi dulu tragis sekali ketika musang kita yang ada di rumah, kita lepasin gitu aja. Jadi kalau pagi itu dia pulang. Nah, setelah itu rupanya ada yang ditembak. Waktu kecil dulu ya? Jadi kenapa sukanya itu sama musang? Ya, memang menurut saya ya ada sedikit tantangan. Sebenarnya kan termasuk hewan yang liar ya? Liar. Bukan hewan apa namanya? Bukan hewan ternak gitu ya? Bukan hewan yang jinak gitu ya? Jadi tantangannya itu adalah menjinakkan itu apa gimana? Ya, satu menjinakkan, kedua mengubah karakter dari musang. Jadi supaya musang itu artinya kan memang dia satwa liar. Bagaimana mengubah karakter dia menjadi hewan seperti kucing ataupun yang lain, artinya yang bisa dijinakkan. Oh iya, benar-benar. Yang selama ini yang beredar di masyarakat yaitu bahwasanya musang ini adalah hama. Iya, benar-benar. Tentunya bukan hama, karena musang pada dasarnya dia bisa dijinakkan. Nah, disitulah tantangan kita, bagaimana kita untuk merawat dia. Dan pada dasarnya hewan juga mengerti, kalau memang kita rawat dengan baik, kita sering kita mandikan, dia juga mengerti siapa yang merawatnya. Oh, jadi bisa jinak ya kalau bisa kita jinak. Kalau sedikit cerita tuh, kalau di rumah itu dulu sempat melihara ayam tuh, Mas ya. Iya, betul. Melihara ayam di kandang di belakang. Nah, kalau malam itu ada yang ini datang. Kayaknya musang itu kayaknya. Soalnya kan setelah gluduk-gluduk gitu baunya itu loh, bau khasnya itu bau pandan ya. Iya, betul.
jadi kadang-kadang pernah juga sih ada yang apa, ada yang kemakan juga ke bawah musangnya, apa tuh ayamnya itu sama musang gitu. Itu musang-musang liar ya? Iya, musang-musang liar kayaknya. Cuman ya itulah mungkin yang disebut hama tadi itu ya. Iya, betul. Tapi kalau seumpama hama atau liar itu kita apa namanya? Kita rawat. Kita jinakkan, kita rawat ya. Itu akan menjadi jinak juga gitu ya. Nah, dan tadi juga saya sempat mampir ke musang itu, ke saung musang itu, dia udah sampai naik-naik ke situ ya. Iya, betul. Nanti kalau yang hard listeners lihat di YouTube, nanti akan saya tampilkan video pada saat dimandikan, pada saat naik-naik gitu. Lucu juga sih. Hampir sama kayak kucing ya jadinya, ya, lucu juga ya. Tadi si siapa namanya? Cewek ya? Iya, si Pebi. Si Pebi, wah cantik banget namanya. Tapi cantik juga memang, imut-imut gitulah. Mungkin kalau Mustang Lovers ngelihatnya mungkin kalau kita bersama-sama itu setiap hari, bisa jadi itu akan menjadi kesukaan tersendiri ya. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan udah berapa tahun jadi melihara musang itu? Kalau saya melihara musang udah hampir sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. 6 tahun. Kalau gabung di komunitas Musang Lovers Lampung itu sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh, di musang, nah di Musang Lovers itu posisinya sebagai apa, Mas Rohim? Saya sebagai ketua divisi untuk legalitas dan perizinan. Oh iya di legalitas, perizinan dan breeding. Oh, breeding ya. Oh, jadi kita masuk ke pengurusnya itulah ya. Iya, pengurusnya. Oh, bisa say hi mungkin saat ini Musang Lover pada mendengarkan, bisa jadi. Say hi aja, say hi aja. Halo semua. Halo Musang Lover Lampung. Mas Rohim lagi ada di sini nih. Iya. Gitu. Mas Rohim, selama 6 tahun ini udah pernah dong ya, suka dukanya ya. Iya, siap. Suka dukanya itu apa aja sih, Mas? Bisa nggak ceritain ke kita? Sukanya apa dulu nih, sukanya? Dukanya dulu deh, dukanya. Biar dukanya. Pernah kecakar nggak? Kecakar, kegigit, nah itu gimana tuh? Jadi ada istilah bahasa, kalau dia memang musang lovers sejati, kalau dia belum kegigit itu belum namanya musang lovers ya. Berarti dia masih takut ya, ikut-ikutan. Kalau dia memang musang lovers itu namanya sudah kegigit, sudah kecakar, itu udah hal yang biasa. Nah kalau semua kegigit itu ada ini nggak sih? Maksudnya kalau anjing kan ada rabies tuh, kalau kucing juga ada kayaknya rabies. Kalau untuk jenis satwa musang itu tidak ada rabies. Oh. Tapi tetap kita vaksin. Oh, tetap ada vaksinnya, ada ya. Vaksin. Jadi kalau kita tetap vaksin tetap gitu vaksin. Ya. Dan estimasi waktunya itu 1 tahun. 1 tahun kita vaksin lagi. Oh, jadi setiap 1 tahun. Setiap 1 tahun kita akan vaksin ya. Lagi. Kayak hampir sama kayak vaksin corona ini ya. Iya. Jadi untuk mencegah gitu untuk ya. Mencegah. Tapi gini, Mas, kalau semua kita kegigit dengan hewan peliharaan kita kan? Iya. Mungkin karena udah divaksin jadi aman nih. Gimana kalau seumpama hard listeners atau pendengar ini ketemu musang terus kegigit nih. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan nih, Mas? Ya sebenarnya kalau untuk langsung kegigit itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma karena memang dia luka. Kalau bengkak itu wajar, namanya luka ya. Oke. Okay. Sama seperti luka baru lah gitu. Iya. Seperti berdarah biasa, gitu ya. Oke. Kita kasih alkohol, kita kasih betadin sudah ya. Enggak seberapa repot lah. Enggak terlalu ini ya. Kalau kegigit ular bisa jadi berbisa ya. Iya, kalau musang enggak, insyaallah enggak. Oh, iya. Jadi at listeners mungkin kalau yang belum paham nih, bisa jadi kita melihara musang apa pada saat awal-awal tuh biasanya ketemu gitu, nangkep gitu kan, kegigit gitu dan berdarah, itu jangan terlalu khawatir ya, gitu ya. Jangan terlalu khawatir karena musang itu nggak ada penyakit yang berbahaya ya, seperti rabies dan sebagainya lah ya, binatang-binatang lain. Tapi memang vaksin itu hanya untuk mencegah dia sakit gitu aja kali ya. Betul. Bukan berarti bahwa
dia mempunyai atau membawa penyakit bawaan dari musang itu. Oke deh, kita cerita awal sukanya dulu ya. Udah tadi ya, suka dukanya sudah. Hot listeners, jangan kemana-mana ya. 91,7 Hotline FM, your family station. Kembali lagi bersama Dias Ripanto di sini. Dan kita masih ditemani sama Mas Rohim dari komunitas pecinta musang atau Musang Lovers Lampung. Ya, tadi kita sudah dapat banyak cerita, jadi cerita awal sukanya kenapa, kenapa sih suka sama musang tadi sudah ada, dan juga sudah ceritakan suka duka selama ini ya Mas ya. Nah Mas, tadi kan awal sukanya udah dari kecil nih ya. Terus nanti terus ketemu lagi pengen melihara musang, itu awalnya gimana tuh? Udah dewasa dong ya? Iya, sudah dewasa. Udah 6 tahun yang lalu dia melihara musang untuk pertama kalinya lagi. Itu gimana Mas ceritanya? Dapat beli kah atau dikasih kah atau gimana? Kalau selama ini memang di situlah kita gabung sama komunitas Musang Lovers Lampung, yaitu Malang, dan kebetulan memang waktu itu kita membuat namanya dulunya itu Rumah Musang Lampung. Oh, Rumah Musang Lampung. Oke. Yang sekarang diganti namanya dengan saya Saung Musang Lampung. Oh, iya. Jadi iya. Awalnya seperti itu. Jadi memang kita di situ bagi siapapun yang anak-anak komunitas yang mempunyai musang itu bisa di titipkan di tempat kita ya, karena kita sudah punya wadah. Iya. Artinya mungkin mereka banyak kesibukan, memang jadi si musang ini kan tidak terawat oleh mereka, sehingga musang itu dititipkan di Rumah Musang Lampung yang sekarang Saung Musang Lampung. Oh, jadi pertama kali itu dikasih kepercayaan dulu nih, ya. Gitu ya, melihara satu nih. Ya. Setelah bukan satu. Kita udah enggak yang awalnya. Iya, awalnya. Awalnya satu. Apa dua langsung? Sepasang. Oh, sepasang ya. Sepasang. Suami istri. Iya. Oke. Okay. Jadi perempuan dan laki-laki pertamanya, terus ya. Akhirnya berkembang ya, Mas ya? Itu lama. Oh, lama dulu ya. Lama kita berkembang. Karena disitulah tahap saya belajar. Dan bukan main, di situ kita memang prosesnya itu sangat panjang. Sampai sekitar hampir 2 tahun lah kita untuk mempelajari satu karakter aja. Oh gitu ya? Hampir 2 tahun. Oh, jadi setiap musang itu mempunyai karakter masing-masing gitu? Punya karakter masing-masing. Per individu gitu ya? Per individu dan per jenis. Oh, per jenis, per individu. Oh, iya. Jadi dari 2 itu berkembang terus, sekarang menjadi berapa, Mas? Semuanya yang ada di kita di Saung Musang Lampung semuanya ada 33 ekor. Ada 33 ekor di rumah ya, di Saung Musang Lampung ya. Itu ya. Wow. Banyak sekali itu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi bisa terpelihara dengan baik itu emang dibantu sama orang atau pelihara sendiri, Mas? Kuncinya dari hati. Oh gitu ya? Kuncinya dari hati. Dari hati. Kalau kita betul-betul ikhlas, okay. Insya Allah yang berat juga ringan. Oh, sebenarnya itu berat ya? Berat ya? Berat. Kita membagi waktu itu sangat berat. Dan alhamdulillah di Saung Musang Lampung itu sudah ada yang ngebantu lah, 2 orang. Oh, 2 orang ya? Oke. Karyawan lah ya jatuhnya? Iya. Oh iya. Nah, itu dari banyak itu kan... banyak kayak pengeluarannya pasti ya? Iya, lumayan. Berapa itu Mas pengeluarannya, Mas? Kalau pengeluaran saya dalam satu hari itu untuk pisangnya aja itu sekitar 8 tandan pisang muli. Oh, pisang 8 tandan ya? 8 tandan. Oh, makannya pisang ya? Pisang. Terus apalagi Mas makanan itu? 8 tandan itu berapa kilo tuh? 8 tandan. Banyak gitu ya? Tergantung, Mas. Belum lagi kita susu, vitamin, oh, minyak. Oh, susu ikan, ya Mas ya? Oh, nyusu ya, juga ya? Iya, madu. Oh, madu juga. Madu juga. Madunya itu gimana minumnya? Campur susu apa gimana? Ya, kita biasanya langsung dicampurkan ke airnya. Oh. Ketika dia haus langsung kita minum. Susunya susu apa? Susu SGM anti laksana. Oh, iya itu bukan iklan ya. Iya. Tapi biasa gitu yang ini ya, yang apa itu? Yang bubuk ya maksudnya. Yang bubuk. Bubuk terus di kayak bayi ya? Iya, kayak bayi.
Walaupun udah besar tetap nyusu juga? Tetap, karena itu memang untuk daya tahan tubuh dia. Oh, iya iya iya. Wih, menarik banget ya. Jadi kayak ngelihara bayi juga ya. Ya kalau untuk masalah budget ya mungkin kalau dalam 1 bulan itu untuk biaya pakan aja hampir kurang lebih 3 juta. 3 juta ya untuk pakan dan vitamin. Belum lagi untuk biaya dokter. Oh, dokter itu tiap bulan. Dokter itu yang vaksin tadi ya, setahun sekali itu bukan? Kita memang di Saung Musang Lampung ini sudah ada dokter. Oh iya iya. Dokter spesialis yang memang di situ kita membuatkan kesepakatan, artinya setiap ada kendala dia langsung turun. Oke oke oke. Setiap musang kita sakit dia langsung turun. Dokter Rama. Dokter Rama ya? Iya. Dia spesialis hewan ya? Spesialis hewan. Dokter hewan ya. Ah, jadi itu kan pengeluaran mas. Iya siap. 3 juta itu kalau beli handphone kayaknya bisa lah ya, dapat ya. Satu handphone yang lumayan bagus itu ya. Luar biasa. Jadi, nah itu kan pengeluaran. Nah, ada nggak sih manfaatnya, pemasukannya lah itu ibaratnya. Kan tadi pengeluaran aja nih kita ceritanya 3 juta. Nah, kalau pemasukan itu bisa nggak sih kita dapat pemasukan dari si Musang ini? Nah, gitu. Kalau pemasukan alhamdulillah belum ada. Karena konsep awal kita yaitu adalah konservasi. Oke. Konservasi yaitu penyelamatan musang. Oke. Tapi setelah setahun, dua tahun kita kewalahan. Ya, kewalahan, pasti dong. Kewalahan kita dengan konsep dengan konsep kita konservasi ini kita kewalahan. Iya. Dan saya coba untuk meminta bantuan dan alhamdulillah tidak pernah tersentuh bantuan. Tidak pernah tersentuh bantuan. Kalau bantuan kira-kira dari mana kalau diharapkan itu bisanya? Ya mungkin dari instansi pemerintah. Karena konsep kita adalah penyelamatan satwa dan itu konservasi. Artinya, ketika memang sudah tumbuh dan berkembang, kita akan lepaskan ke habitatnya. Itu konsep awal saya. Awalnya ya, awalnya. Tapi kan ya mungkin mungkin nggak ada ibaratnya anggarannya lah, nggak ada budgetnya ke arah sana dari pemerintah. Jadi, nah akhirnya? Akhirnya kita coba dengan mengolah kopi. Oh, kopi ya? Kopi. Oh, iya. Ini ya. Apa sih? Luwak ya? Kopi luwak ya? Iya. Oh, iya. Kopi luwak itu adalah salah satu kopi termahal di dunia. Iya, siap. Jadi kita produksi kopi luwak itu ya. Kita produksi kopi luwak, selain kopi luwak juga kita coba memproduksi kopi-kopi yang memang kualitasnya yang terbaik. Bagus. Terbaik. Yang terbaik yang ya. Kalau memang kopinya yang kurang baik kita tidak jual. Di Saung Musang Lampung. Saung Musang Lampung. Itu kita produksi kopi luwak dan kopi-kopi terbaik lainnya. Iya, siap. Baik, itu Arabica maupun Robusta kita lengkap ada semua. Oh, Arabica ada? Arabica ada. Oh, kalau Robusta okelah banyak lah ya di Lampung ini. Robustanya juga termasuk Robusta yang terbaik lah ya di Indonesia ini ya. Kita berasal dari Tanggamus dengan ketinggian 800 MDPL ya. Iya. MDPL iya. Di atas permukaan laut. Jadi mungkin listeners yang belum begitu paham, kopi Robusta Lampung ini adalah termasuk kopi yang bagus ya, yang baik kualitasnya, disukai di Indonesia, mungkin di dunia ya, termasuknya Robusta Lampung ini cukup terkenal gitu ya, di antara kopi-kopi yang lainnya tentunya gitu kan. Oh, jadi kita untuk menutupi pengeluaran yang lumayan gitu kan. Iya. Itu kita berinisiatif, berinovasi dengan memproduksi kopi luwak ya. Jadi kopi luwak itu prosesnya gimana sih mas? Bisa ceritain nggak? Kalau untuk proses kopi luwak di penangkaran Saung Musang Lampung memang banyak kendala. Kendalanya karena memang musang kita yaitu musang di penangkaran. Oke. Artinya saya pagi metik kopi langsung dari gunung dan malam hari itu kita sajikan kepada musang. Saya pun di sini karena konsep saya kesejahteraan musang, saya tidak tiap hari mengasih makan kopi. Dalam satu minggu saya hanya memberikan makanan kopi itu hanya sebatas dua kali.
dua kali ya. Selebihnya kita kasih pisang, vitamin dan rebusan dari kepala ayam supaya badan dia tetap terjaga. Dan pada dasarnya untuk kopi ini hanya sebagai selingan saja. Snack ya kalau kita itu ya. Jadi bukan makanan pokok. Makanan pokoknya adalah pisang. Pisang, buah-buahan lah. Dan kepala ayam lauknya gitu ibaratnya. Kepala ayam itu untuk protein aja. Iya, lauk lah ya kayak kita ya. Kalau nasinya itu adalah pisang, betul. Lauknya itu kepala ayam. Iya, baiklah. Jadi karena dipelihara dan menghasilkan kopi luwak. Kopi luwak itu bijinya itu dimakan sama luwak ya, benar ya? Betul. Terus fesesnya, kotorannya itu nanti kita produksi gitu ya. Tapi tentunya sudah diproduksi dengan baik. Jadi kalau bagi pecinta kopi sih mestinya tahu lah ya kopi luwak itu seperti apa dan mahal. Dan ini memang ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan dalam saya mengolah kopi luwak. Perbedaannya yaitu ketika feses kotoran musang itu setelah difermentasi di dalam perut musang itu ada bermacam-macam, ada yang 2 jam setengah, ada yang 4 jam, bahkan ada yang 6 jam. Okay. Dan ketika pagi itu kita fesesnya itu kita ambil, kita masukkan ke dalam bak, kita bersihkan, kita cuci dengan betul-betul bersih. Okay, pasti. Nah, setelah kita cuci saya rendam supaya kalaupun masih ada kotoran-kotoran yang di dalam, yang terselip di dalam itu supaya keluar semua, dan setelah itu si biji kopinya baru kita jemur. Yang saya pertimbangkan di sini nilai kebersihannya ya. Higienis. Terus habis itu juga disangrai ya, kan dimasak kan ya berarti. Kita kupas lagi. Setelah kering betul kita kupas lagi, ada kan kulit arinya. Setelah kita kupas lagi baru kita roasting. Jadi memang listeners, walaupun itu adalah sifatnya feses, tapi prosesnya itu sudah melalui banyak tahap. Dan memang dari dulu kopi luwak ini adalah salah satu yang sebutkan tadi berulang-ulang bahwa ini adalah salah satu produk kopi terbaik dan produk kopi termahal di dunia. Bahkan saya pernah baca itu satu cangkir bisa tembus 500.000 gitu ya. Tapi memang itu banyak lah ya variannya dan segala macam, dan ceritanya pasti banyak banget ya kalau dari kopi luwak itu ya. Luwak itu adalah bahasa Jawa ya kali ya? Luwak apa bahasa itu? Sebetulnya ya? Bahasa daerah. Oh, tapi ya, sama dengan musang gitu ya? Ya, musang itu ya luwak. Luwak dan musang. Luwak itu biasanya disebut di daerah Jawa ya kalau enggak salah luwak ya. Apa daerah mana? Kalau di Jawa dia care. Oh, care. Oke. Kalau luwak itu bahasa apa itu? Bahasa kayaknya Lampung Barat ya. Lampung Barat. Wih, kopi luwak itu Lampung Barat. Memang juga terkenal juga penghasil kopi luwak juga ya, terbaik ya. Oke. Nah, itu kan kopi luwak nih. Kita mau cerita tentang kopi luwak nih. Apa sih yang membuat kopi luwak itu mahal? Apakah ada manfaatnya, Mas? Selain ada manfaatnya juga prosesnya juga sulit, Bang. Karena kita dari kita metik kopi, si musang ini tidak mau dia makan. Belum tentu mau dia pilih-pilih juga ya. Oke. Semakin tua itu musang, semakin daya pilihnya itu semakin bagus. Dan hasil kualitasnya juga kalau boleh dikatakan A1 lah. Terbaik. Oke. Kalau semakin pintar ya. Dalam penyajiannya, saya pernah uji coba itu dalam kita penyajian untuk musang. Jadi satu musang itu enggak semuanya juga makan kopi. Ada juga yang makan, bahkan ada yang sedikit sekali, setengah aqua pun nggak ada seperti itu. Artinya memang daya pilih mereka itu ya kita sendiri nggak mampu gitu, hanya musang yang tahu, yang ngerti ya. Iya, yang tahu itu udah jadi spesialis mereka lah ya. Memang sulit sekali gitu. Oke. Dari banyak jenis ya, ada berapa jenis Mas ininya? Kalau musang ini semuanya kurang lebih ada sekitar 16 jenis. Ada 16 jenis. Dan yang ada di Saung Lampung di tempatnya Mas ini ada berapa jenis? Itu baru ada 2 jenis. Ada 2 jenis ya. Musang pandan dan musang bulan.
Oh, Musang Pandan dan Musang Bulan ya. Oke, oke, oke. Dan itu bisa menghasilkan kopi luwak tadi. Iya. Manfaatnya apa itu, Mas? Tadi belum disebutkan tuh. Manfaat kopi luwak banyak sekali lah. Hmm. Banyak sekali. Satu, untuk kesehatan, untuk lambung juga bagus. Oke. Okay. Jika orang mungkin dia punya mah ya, mas, itu sakit kita lambung ya. Hmm? Minum kopi luwak itu aman. Insya Allah aman. Oke. Okay. Dan saya sarankan kalau minum kopi no gula. Oh, no gula, no sugar. No gula. Jadi itu memang betul-betul untuk kesehatan ya. Oh iya, betul-betul betul. Betul-betul untuk kesehatan. Baik. Jadi sangat banyak sekali manfaat kopi luwak karena memang selain kopinya pilihan dan kualitasnya juga yang terbaik. Oke, 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 oke. Di tempat Saung Lampung ini produksi kopi yang terbaik dong ya. Insya Allah, insya Allah. Kopi terbaik. Nah, saat ini sudah produksi apa aja, Mas? Kopinya itu, jenis-jenis kopinya itu. Kalau kita sebetulnya ada di Saung Musang Lampung ya, di tempat ya, sampean ya. Siap, siap. Kita sudah ada 6 jenis. 6 jenis. 6 jenis. Yang pertama yaitu kopi luwak Arabica. Kopi luwak Arabica, ya. Oke. Okay. Yang kedua yang natural juga, artinya kopi Arabica yang tidak dimakan oleh. Oh iya, iya, oke. Okay. Nah, kopi Arabica asli ya. Iya, ya, oke. Okay. Natural. Nah, yang kedua natural, itu okay. Kopi luwak Lanang. Kopi luwak Lanang. Ya, Lanang. Oke. Okay. Kopi luwak Robusta. Kopi luwak Robusta. Dan ada lagi kopi Robusta petik merah. Kopi Robusta petik merah. Jadi memang okay. Betul-betul kita ngambil dari petik yang merah. Artinya petik sudah tua. Iya, iya, iya. Terbaik lah itu ya. Yeah. Dan ada lagi kopi Lanang. Kopi Lanang. Nah, kopi Robusta yang Lanang ya, bukan luwak ya. Bukan. Dan satu lagi ada kita coba kopi wine Robusta. Oh, wine Robusta ya. Kita gunakan memang kopinya kopi yang sudah tua. Mm-hmm. Kita coba fermentasi. Mm-hmm. Dan itu menjadi kopi wine Robusta Lampung. Wine Robusta Lampung. Ya. Dan yang best seller yang mana tuh, Mas? Best seller itu yang kopi luwak Lanang. Kopi luwak Lanang itu adalah best seller. Best seller. Manfaatnya? Manfaatnya selain untuk stamina, kesehatan, pokoknya komplit di situ semua. Komplit ya? Komplit. Biasanya untuk apa? Vitalitas. Kurang lebih. Jadi kalau vitalitas biasanya lebih laku tuh biasanya. Kalau untuk vitalitas. Bagi yang loyo-loyo silakan minum kopi. Asik. Biar semangat kerja lagi ya. Maksudnya kan ya. Yang loyo, aduh capek nih kerjanya. Terus setelah minum kopi luwak apa tadi? Kopi luwak Lanang itu akan joss lagi, joss gitu lagi. Ya. Oke, siap 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 siap. Nah, kalau sumpama mau beli di mana tuh kalau semua ini? Enggak usah repot-repot. Oke, oke, oke. Kita ada kontak personnya juga, kita sudah ada. Hmm. Ya, bisa langsung datang ke Saung Musang Lampung sekaligus mencicipi kopi di sana bisa. Oke, Saung Musang Lampung itu ada di Google Map ya? Ada. Cari aja Saung Musang Lampung. Terus kalau mungkin kontak personnya atau Instagramnya apa gimana? Itu sudah ada di Facebook, di IG juga sudah ada. Oh, di Facebook Saung Musang Lampung. Saung Musang Lampung. Cari aja gitu. Ya, di IG siap. Juga Saung Sama. Musang Lampung juga. Oke, jadi kalau hard listeners merupakan penggemar kopi luwak bisa dapat di Saung Musang Lampung. Yang harganya gimana tuh? Harganya? Harganya kan mahal tuh kalau itu. Insya Allah aman terkendali. Aman terkendali. Aman terkendali, bisa nego. Ya, baiklah. Terus kan ini tadi ceritanya tentang Musang itu untuk misi penyelamatan gitu ya tadi ya, konservasi ya. Nah, kira-kira itu untuk hard listeners nih, untuk para pendengar ini apa aja sih yang diberi apa pesan-pesannya lah buat hard listeners yang saat ini sedang mendengarkan. Bisa gak sih kita tembak gitu kan? Oh, kalau bisa jangan. Jangan lah ya, bukan kalau bisa ya. Jangan, oke. Okay. Karena apa tuh? Jadi yang pertama, pesan saya untuk para pecinta maupun yang hobi dengan musang. Yang pertama, jangan ikut-ikutan deh. Jangan ikut-ikutan apa tuh? Jangan ikut-ikutan. Biasanya kan kebanyakan orang nih, wah kamu melihara musang, saya ikut juga melihara musang.
Oh, jadi gitu. Jangan ikut-ikutan. Oke. Jadi apapun bunyinya yang jelas, kalau kita memang betul-betul ikhlas, cinta, cinta iya, merawat, silakan dirawat. Oke, oke. Nah, dan apabila memang sudah tidak bisa dirawat lagi, serahkan kepada orang yang memang sudah bisa merawatnya. Oh, iya. Dalam hal ini Saung Musang Lampung menerima menerima apapun bentuknya musang, kalau memang untuk di ini, karena konsep kita adalah konservasi, penyelamatan satwa. Memang sudah banyak sekali orang yang menghibahkan kepada Saung Musang Lampung musang-musang mereka, yang artinya mereka tidak bisa mengurus. Oke. Dan itu alhamdulillah kita sudah coba untuk dibreedingkan kembali, dan alhamdulillah hasilnya sudah ada ya. Sudah ada. Jadi yang pertama itu jangan ikut-ikutan. Iya. Terus yang kedua, kalau memang nggak bisa, yaudah, ya udah kasihkan juga, itu. Kasihkan aja. Terus yang ketiga, ya jangan dijadikan ini ya, apa sih? Target tembak ya biasanya itu ya. Kebiasanya kan gitu ya untuk latihan nembak. Untuk berburu segala. Itu berburu ya. Rasanya apa Mas kalau semua ngeliat musang ditembak gitu? Waduh, geram sekali. Geram sekali. Kan biasanya buat ini juga tuh. Dimakan juga itu. Sekarang saya balikin aja, kalau memang kamu mau makan, nanti saya kasih uang lauknya deh. Jangan musang. Oke. Listeners, ini udah masuk ke segmen 2, nanti kita akan kembali lagi ya setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, masih bersama Diasri Panto dan juga Mas Rohim dari komunitas pecinta musang Lampung atau Musang Lover Lampung. Jangan kemana-mana, keep on listening. 91,7 Hotline FM, Your Family Station. Kembali lagi bersama Diasri Panto di sini dan juga masih bersama Mas Rohim dari komunitas pecinta Lampung, komunitas pecinta musang di Lampung. Oke. Mas Rohim, tadi kan udah kita kasih pesan moral ya, mungkin yang kita dengarkan dari segmen 1-2 tadi ya. Terus tadi juga produk musangnya sudah ada kan, kalau mau itu adalah ke Saung Musang Lampung yang ada, ya pokoknya cari aja deh gitu. Terus, nah kenapa kalau semua hot listeners ini pengen melihara musang, itu kenapa harus ikut komunitas? Nah gitu, perlu nggak sih ikut komunitas? Ya itu kembali lagi kepada hati. Kalau memang dia bisa meluangkan waktu untuk berkumpul dengan komunitas, ya silakan. Dan tidak juga, artinya kita tidak memaksa. Oke. Nah di sini komunitas Musang Lovers Lampung ini tidak memaksa siapapun. Artinya silakan kalau yang pengen bergabung silakan. Oke. Tapi kalau ini kita tidak ada paksaan ini. Tidak paksaan. Yang jelas kegunaan dari komunitas itu yang pertama kita menjalin tali silaturahmi. Betul, pertama itu. Dan disitulah kita bisa saling tukar pendapat, tukar pengalaman, bagaimana cara menjinakkan musang, bagaimana cara merawat musang, bagaimana kalau musang saya sakit seperti apa. Ada dokternya ya tadi ya? Insya Allah ada. Dokter apa tadi? Siapa? Dokter Rama. Dokter Rama, tuh ada listeners. Jadi kalau supaya listeners punya minat gitulah ya, untuk melihara musang, sebaiknya, bukannya harus ya, sebaiknya mengikuti komunitas, karena banyak alasan tadi tuh ya, banyak alasan, silaturahmi, terus tukar pikiran, terus juga ada dokter hewan, dokter Rama tadi, yang bisa membantu hot listeners memelihara musang tersebut gitu. Oke nih Mas Mas Rohim, kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita nih. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau seumpama hot listeners pengen tahu tentang musang lebih lanjut, hot listeners bisa cari di Facebook atau di Instagramnya, yaitu Saung Musang Lampung. Saung Musang Lampung. Juga kalau seumpama mau beli produknya juga bisa cari aja di Google Map ya. Saung Musang Lampung. Nah, begitu dulu ya perjumpaan kita. Oke, siap, siap. Sampai ketemu lagi Mas Rohim. Jadi kalau kapok kan nih Mas? Insya Allah enggak. Insya Allah. Ah, yang benar nih. Betul. Jadi kalau semua listeners pengen itu tadi bisa ya
ke Musang Lovers Lampung ya komunitasnya. Oke, listeners, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti akan ada acara kembali di 91,7 Atlan FM. Saya Dias Ripanto dan saya Rohim dari Saung Musang Lampung. Undur diri dari hadapan listeners semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, acara ini juga akan tayang juga di YouTube-nya Hotline Lampung, juga di YouTube-nya Dias Ripanto juga. Nanti dicari aja untuk bisa mendengarkan lagi karena ini live dan rekamannya nanti akan diputar di situ, Mas ya. Ya. Jadi nanti kita akan, ya mudah-mudahan kita nanti kalau Mas Rohim nggak keberatan kan, siap, mungkin next time kita undang lagi, Mas ya. Oke, boleh. Karena siap, mungkin listeners kita lihat dulu lah ininya apa respon dari listeners. Kalau bagus kita nanti kita undang lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, ya terima kasih listeners atas atensi yang diberikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.